perkebunan kelapa semua sini Pak ya? Di sini kelapa juga. Pak. Kelapa semuanya kopra Pak ya? Tidak. Kalau di daerah ya Pulau Riau itu susah untuk kopra. Kopra orang kelapa kering, kelapa muda aja kurang. Oh, kalau ini khusus untuk apa nih Pak? Ini tua ini. Oh. Tua. Oh. Tua. Itu kayak minum-minuman khas. Oh. Oh, orang Medan. Betul. Oke, kawan-kawan, assalamualaikum. Semoga hari ini kita sehat semuanya. Dan kita ada di salah satu perkampungan kelapa yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kawan-kawan. Seperti biasa, kita akan jalan-jalan, kawan-kawan, ya. Cuman nama tempat ini kita belum tahu, seperti biasa. Kita hanya masuk spontan, ada yang bagus. Yang kita lihat, kita langsung masuk kawan-kawan. Karena daerah ini dengan daerah tempat tinggal kita itu sangat jauh kawan-kawan. Kita di Tanjung Pinang, sedangkan ini di Kabupaten Bintan. Tapi masih satu provinsi, Provinsi Kepulauan Riau. Dan kalau kita lihat semuanya di sini kawan-kawan, kebun kelapa. Oke kawan-kawan, kita akan cari tahu apa nama tempat ini. Dan di sini kiri kanan kita itu memang semuanya pohon kelapa kawan-kawan. Gak ada pohon lain, ya pohon lain ya semak-semak inilah. Jadi penghasilan di sini nih perkebunan lah ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini atau suka dengan channel ini, silakan dukung dengan cara subscribe, like, dan share kawan-kawan. Dan kelihatannya di sini baru siap hujan karena jalannya becek kawan-kawan. Indah sekali kawan-kawan. Misi Pak ya, saya ambil video-video perkampungan Pak. Ini kotor tangan. Sofian, tidak masalah. Pak, sekalian tanya-tanya boleh, Pak? Tanya apa tuh, Pak? Ini apa nama kampungnya nih, Pak? Kalau ini dari depan itu sering dibilang Tiram itu di sini. Tiram. Sungai Tiram. Oh, Sungai Tiram. Sungai Tiram. Tapi masih ini masih kampung Penaga apa bukan nih, Pak? Desa betul, Penaga. Desa Penaga. Betul. Masih Desa Penaga. Desa. Saya kemarin pernah masuk sampai dekat mana itu? Tanah Merah. Ah, Tanah Merah. Di sana ada bora-bora itu kan. Ah, sampingnya itulah saya ini bikin video juga. Di sini perkebunan kelapa semua sini Pak ya? Di sini kelapa ini Pak. Kelapa semuanya kopra Pak ya? Tidak. Kalau di daerah ya Pulau Riau itu susah untuk kopra. Kopra orang kelapa kering, kelapa muda aja kurang. Oh, kalau ini khusus untuk apa nih Pak? Ini tua ini. Oh. Tua. Oh. Tua. Itu kayak minum-minuman khas. Oh, orang Medan. Betul. Ah, ya. Saya sering juga tengok-tengok itu. Saya dari Tanjung Pinang. Ya. Tanjung Pinang kan banyak warung-warung orang Medan tepi jalan tuh. Itu terus buat itu Pak ya sini ya. Inilah. Cuman karena di sinilah kelapa yang bisa ya. Yang orang yang punya kelapa ya, orang kampung itu mau dibereskan. Saya sewa. Oh, gitu. Kalau tempat-tempat lain kan jarang. Kadang-kadang mereka orang kita pribumi yang lain-lain itu kan banyak juga si kelapa kan. Oh, banyak juga kelapa. Cuma mereka tidak paham akan deres ini maksud tujuannya apa. Kadang dibilang kadang halal, tidak haram lagi itu. Tak mau ya sudah ya kan. Nah, seperti itu banyak-banyak seperti itu. Padahal sebenarnya sih minuman ini bukan berarti alkohol, tidak. Dia kalau dipahitkannya tua, kalau dimaniskannya dimasak jadi gula merah seperti itu. Oh, jadi dijual kemana Pak? Kalau ini pasarannya untuk tua ini ya, tak payah dijual pun datang jemput. Datang jemput ke sini ya. Berarti yang di pinggir-pinggir jalan itu mungkin carinya di sini Pak ya, salah satunya. Betul, di sini. Oh, di sini ya. Di pinggir jalan di sini, karena tempat lain memang susah ya, paling-paling kebun-kebun sendiri. Mm-hmm. Saya baru kali ini Pak masuk sini. Dan saya ambil video-video perkampungan gini. Berarti dari Pinang Pak ya? Saya dari Pinang, Batu Lapan. Aslinya mana Pak?
Saya asli sini. Melayu. Tidak. Saya ya asli ini Riau. Oh, Riau. Ya, ya, ya. Sungai Danai. Ya, di darat ya. Indragiri Hilir. Iya, iya. Di sana pohon kelapa juga, cuman dijual. Ya, betul. Dijual ke Sungai Guntung. Betul, di Guntung itu dia kan banyak juga perusahaan punya juga kan di situ. Enggak tahu juga sih memang. Di sana kan perusahaan santan kan di sana itu, Pak. Oh, betul. Pulau Burung itu. Ah, betul. Di sini pun ada juga si Bionesia. Kan order dari sana juga. Oh, gitu, Pak ya. Dari Lobam itu. Oke, Pak. Saya mau keliling-keliling ambil video lagi, Pak ya. Saya suka ambil video-video perkampungan. Oh. Iyalah, biasalah. Oke, Pak. Mari, Pak. Ya, yuk. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi ke depan dan suasananya itu enak, kawan-kawan. Ya Allah, adem. Ini ada rumah panggung, kawan-kawan. Di sini banyak rumah panggung, kawan-kawan. Dan airnya nggak tahu nih ya, kalau kita bikin sumur di sini, kayaknya airnya merah, karena parit ini aja airnya merah, kawan-kawan. Tapi subhanallah, view-nya itu keren, kawan-kawan. Dan jalannya itu jelek, kawan-kawan, karena memang baru selesai hujan memang sepertinya. Ini di depan kita ada rumah panggung lagi, kawan-kawan. Kelapanya. Jadi kelapa di sini dikhususkan untuk bikin semacam fermentasi minuman gitu, kawan-kawan. Kalau orang Indonesia atau orang Medan biasa bilangnya itu tuak, kawan-kawan. Jadi di sini salah satu penghasil tuak di kampung ini. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi ke depan. Ada anjing, kawan-kawan. Anjingnya ngejar. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi. Jadi mungkin anjing di sini digunakan untuk menjaga kebun, kawan-kawan, kebun kelapa ini, karena salah satu hama dari kebun kelapa ini adalah monyet, kawan-kawan. Jadi itu untuk mengusir monyet sepertinya. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi ke depan.
Misi ya bang. Ambil video perkampungan bang. Untuk YouTube. Ayo bang, mari bang. Oke kawan-kawan, kita udah sampai di motor kita lagi, cuman kita harus pakai motor aja lagi ya. Mungkin video kita sampai di sini karena di sana saya lihat banyak anjing kawan-kawan. Tadi aja kita udah kena gonggong anjing. Mungkin video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.